Bagaimana mungkin seseorang yang biasa seperti dia membuat putra suci Nefrite menderita kerugian ketika dia memiliki konstitusi matahari ilahi? Semua orang sedikit curiga, tapi yang aneh adalah putra suci tidak membantah. Seolah-olah dia benar-benar menderita di tangan pemuda berpenampilan biasa ini, terlebih lagi menurut pemuda itu, karena seseorang telah memohon atas namanya, maka putra suci telah diampuni. Hal ini membingungkan semua orang. Mungkinkah pemuda berpenampilan biasa ini memiliki tubuh suci bawaan? Semua orang sangat bingung, karena tubuh Feng Hao tidak memiliki fluktuasi sein energi. Heh. Orang suci biduk mencemooh ketika dia melihat Feng Hao telah menyinggung orang suci Nefrite lagi. Senyuman mengejek di wajahnya menjadi lebih jelas. Di mata semua orang, mustahil pemuda ini bisa bertahan. Entah itu pemilik mutiara biru tua atau putra suci Nefrite, mereka berdua adalah sosok yang tiada taranya. Bagaimana orang biasa seperti dia bisa melawan mereka? Dia sudah mati. Bajingan, Anda sedang mendekati kematian. Putra suci Nefrit menjadi marah. Suaranya yang menusuk tulang dipenuhi amarah yang mengamuk, dan matanya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan seperti dua matahari yang terik. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Menabrak, petik dua. Kekuatan ilahi pijar matahari mengalir keluar dari tubuh anak suci Nefrite seperti air pasang, beriak dengan lingkaran cahaya. Udara panas naik ke sekeliling, membakar pepohonan, dan kabut beracun di hutan berkabut terbakar abis. Energi ilahi matahari yang mampu memusnahkan segala sesuatu yang dilewatinya melonjak menuju feng hao seperti air pasang. Bibir putra suci Nefrite melengkung menjadi senyuman sinis saat dia menatap pemuda yang tersenyum tipis itu. "Mati, dia sudah mati!" Semua orang mengheningkan cipta di hati mereka untuk pemuda sombong ini, meskipun dia adalah seorang alkemis tingkat bumi. Orang yang dia sakiti adalah seorang Holy Lord di masa depan. Asosiasi alkemis juga tidak bisa menjamin keselamatannya, meninggal dunia. Sebuah cambuk yang berderak dengan aliran listrik berwarna putih keperakan tiba-tiba keluar dari tubuh naga itu. Seperti ular roh, ia mengayunkan tubuhnya untuk menghadapi gelombang mengerikan itu secara langsung. Petir berderak di udara, dipenuhi aura kehancuran seperti binatang purba, naga perak merobek gelombang dan langsung menuju ke wajah putra suci Nefrite. Pemandangan naga petir membuat kulit kepala putra suci Nefrite tergelitik. Dia membentuk segel aneh dengan kedua tangannya, dan pilar cahaya pijar keluar dari ujung jarinya dan menunjuk ke arah naga petir. Bang! keduanya bertabrakan dengan sengit. Aliran udara melonjak dan angin kencang menyebar ke segala arah. Tanpa diduga, mereka membatalkan satu sama lain. Astaga, itu sebenarnya adalah atribut petir yang legendaris. Terengah-engah terdengar di mana-mana saat semua mata tertuju pada gadis yang memegang pedang panjang bercahaya. Dia memiliki sosok yang tinggi dan ramping, wajah cantik, lengan tanpa cacat, dada penuh, pinggang ramping dan bulat, serta sosok lurus dan ramping. Gaun putihnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak anggun dan seperti dunia lain. Dia seperti seorang dewi yang turun ke dunia, dan sikapnya luar biasa. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut hitam legam dan indah panjangnya berkibar, dan gaun yang dikenakannya seperti ombak yang bergelombang dengan anggun memperlihatkan sosok anggun dan anggunnya. Dia benar-benar cantik, guntur ditakuti oleh semua orang. Itu mewakili kehancuran dan bisa menghancurkan segalanya. "Siapa kamu? Ekspresi putra suci Nefrite tidak sedap dipandang, nadanya sombong." Tubuh ilahinya adalah yang paling ajaib di dunia, tidak lebih lemah dari atribut guntur. Dia yakin dia bisa mengalahkan bahkan konstitusi suci bawaan. Hehe, he. tawa seperti lonceng Yanking keluar dari mulutnya, matanya sedikit menyipit. "Kamu orang yang lucu, kenapa aku harus memberitahumu siapa aku? Bagaimanapun, aku bukan temanmu." Kata-kata yang tidak sopan seperti itu membuat ekspresi putra suci Nefrite semakin gelap. Wajahnya menjadi gelap, dan kilatan dingin berkedip di matanya. Dia tidak mengira orang lain akan muncul entah dari mana. Gadis dengan atribut petir ini jelas merupakan musuh yang tangguh. Jika dia tidak menggunakan kartu asnya, tidak mungkin dia bisa mengalahkannya. Dia ragu-ragu. Sekarang bukan waktunya untuk pamer. Dia harus menyembunyikan kekuatannya. Kamu bukan laki-laki, kamu hanya tahu cara bersembunyi di balik seorang wanita. Putra suci Nefrite mencibir, matanya penuh dengan penghinaan. "Kau mengutarakan omong kosong lagi!" Ekspresi Feng Hao menjadi dingin. Nada suaranya acuh tak acuh, tapi kilatan tajam berkedip di matanya. Kemarahan melonjak dalam hatinya setelah dipermalukan sekali lagi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mengesampingkan fakta bahwa putra suci Nefrite memiliki tubuh ilahi matahari, dia bahkan tidak mampu melawan seorang ahli bela diri puncak biasa. Kesenjangan antara wilayah mereka terlalu besar. Yan King ingin membalas, tapi Feng Hao menahannya. Bibirnya membentuk senyuman sambil menggoda, "Jangan terburu-buru, akan ada banyak waktu untuk bermain denganmu." Begitu kita berada di dalam makam kuno pertarungan surga, kata-katanya membingungkan semua orang, termasuk Yan King dan dua lainnya. Bahkan jika mereka ditekan ke alam yang sama, dapatkah pemuda dengan konstitusi unsur ini melawan kekuatan suci matahari? Meskipun Yan King tahu bahwa energi di dalam tubuh Feng Hao sangat istimewa, itu masih jauh dari kekuatan ilahi. Namun, sudut mulut putra suci Nefrite bergerak-gerak. Dia tidak lupa bahwa orang di hadapannya ini pastilah monster. Dia tidak bisa mengabaikan kekuatan luar biasa seperti itu. Tidak diperlukan energi atau asal bela diri dalam hal kekuatan murni, jadi dia tidak akan ditekan sama sekali. Pikiran untuk menghadapi monster seperti itu setelah memasuki makam kuno pertarungan surga sangat membebani hatinya. Ia tahu betul bahwa pemuda ini memang luar biasa, bakatnya tidak jauh lebih rendah dari bakatnya, terutama sidik jari pembalik surga. Dia tidak lupa bagaimana dia ditekan sebelumnya, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan matanya menjadi semakin dingin. Saat kedua belah pihak sedang bermain catur, warna biru muda samar muncul di langit timur, dan bulan sabit putih pucat muncul di langit barat. Matahari dan bulan akan terbit pada saat yang bersamaan. Suara halus Yan mengalir perlahan dari bibirnya. Matanya seperti bintang, tak terbatas dan jauh sejauh mata memandang. Saat ini, banyak orang juga memperhatikan fenomena aneh tersebut. Matahari dan bulan akan bersinar bersama. Fenomena di kedua sisi langit menjelaskan semuanya. Banyak sosok melesat menuju jurang kematian, menghilang ke kedalaman jurang surgawi yang gelap gulita. Huff! putra suci Nefrite melirik Feng Hao dengan dingin, kemudian seperti terik matahari, sosoknya melintas ke dalam jurang. Cepat! Cepat, makam kuno pertarungan surga akan segera dibuka. Yan King mendesak dengan cemas. Mem. Jawab Feng Hao, sambil berpikir, ensiklopedia persenjataan ilahi di tubuhnya bergetar dan perlahan terbuka. Sifat obat dari inti ilusinya melonjak dan, di bawah kendalinya yang tepat, menyelimuti Yan King dan dua lainnya. Kemudian, mereka berempat memasuki kegelapan tak berujung dari jurang surgawi. 632 Karena fenomena aneh di langit di kedua sisi, hampir semua orang yang hadir mendidih banyak orang bergegas ke jurang kematian tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Ceritan terdengar tanpa henti. Untuk sesaat, seluruh abis dipenuhi dengan ratapan hantu dan lolongan serigala. Itu seperti sembilan kata neraka. Ditambah dengan racun beracun yang masih tersisa, itu tampak lebih menakutkan. Namun, hal tersebut tidak menghentikan langkah orang-orang di belakang mereka. Di tempat kejadian, masih ada orang yang bergegas menuju abis. Kurang dari satu dari sepuluh bisa melarikan diri lagi. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya memiliki separuh hidup mereka. Bagi semua orang, warisan Sage Agung adalah godaan yang tak terbatas. Tidak ada yang bisa menolaknya jika mereka bisa mendapatkannya. Itu sama saja dengan mendapatkan izin masuk ke puncak. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu mereka akan mati, banyak orang masih bergegas ke jurang kematian tanpa peduli. Di jurang yang gelap gulita dan tak terbatas, sosok-sosok bergerak. Feng Hao dan tiga lainnya termasuk di antara mereka. Efek pengobatan pil di tubuh Feng Hao telah mencapai tingkat surga. Racun-racun yang berat di dunia luar secara alami tidak dapat mengancamnya. Sepanjang jalan, beberapa binatang beracun menyerang, tetapi mereka semua ditangani oleh Yan King dengan cambuk. Oleh karena itu, mereka tidak menemui kesulitan yang tidak dapat diatasi. Tak lama kemudian, mereka berempat mendarat di tanah. Mengikuti sosok di depan mereka, mereka berempat bergegas menuju area inti. Setelah beberapa saat, sebuah kota kosong muncul di depan Feng Hao dan yang lainnya. Alun-alun itu sangat luas, itu seukuran kota kuno. Ini adalah area inti dari Abyss of Death. Di alun-alun kosong ini, sudah ada ratusan orang berdiri. Mereka terbagi menjadi dua sisi. Masing-masing dari mereka memiliki seorang alkemis di samping mereka. Efek pengobatannya bertahan lama, menahan korosi racun beracun di sekitarnya. Di ujung alun-alun ada sebuah jurang. Itu sangat rata seperti dipotong dengan pisau. Di depan mereka, di bawah jurang, sebuah pintu perunggu besar muncul di depan mata Feng Hao. Pintu perunggu itu tertutup karat. Itu berbintik-bintik, tapi memancarkan aura kuno dan perubahan. Di pintu perunggu kuno ini, dua kata besar diukir. Pertarungan Tian, kedua kata itu memancarkan niat bertarung yang tak terbatas, seperti senjata raja yang tiada taranya berdiri di sana. Niat membunuh yang mengerikan memberikan tekanan tak terbatas kepada semua orang, menyebabkan hati mereka menggigil dan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka belum benar-benar memasuki makam kuno pertarungan surga, tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan kekuatan penuh mereka hanya dengan berdiri di sini. Dua kata sederhana ini membuat setiap orang merasakan tekanan yang tiada taraf, Warski. Cahaya terang melintas di mata Feng Hao, dan kemudian ekspresinya berubah drastis. Dia mundur beberapa langkah, dan wajahnya menjadi pucat. Kedua kata itu seperti dua anak panah tajam yang langsung menembus ke dalam pikirannya, menyebabkan pikirannya bergetar. Sungguh niat bertarung yang mengerikan. Wajah Feng Hao basah oleh keringat, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini hanyalah keinginan untuk bertarung. Dari dua kata itu, Feng Hao merasakan niat bertarung yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dia hampir bisa melihat pemandangan ketika Sage Agung berhadapan dengan Kaisar Agung bertahun-tahun yang lalu. Kaisar Agung adalah puncak dunia. Dia bisa menghancurkan segalanya dengan lambaian tangannya, dan dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya di tanah terlarang. Orang suci di matanya, dia hanyalah seekor semut. Namun, meskipun Sage Agung adalah orang suci, niat bertarungnya masih melonjak di hadapan gunung yang menjulang tinggi, yang merupakan Kaisar Agung. Dia berani bertarung dan menghunus pedangnya melawan Kaisar Agung karena dia yakin dia bisa mengatasi segalanya. Dia percaya bahwa dia tidak terkalahkan. Dia bahkan berani melawan surga. Bertarung. Feng Hao sepertinya memahami sesuatu dari dua kata itu, tetapi pada saat yang sama, dia sepertinya tidak memahami apapun. Namun, postur tubuhnya semakin tinggi, auranya semakin kental, dan tatapannya semakin tegas. Berjuang, aku bahkan berani melawan surga, jadi mengapa aku harus takut pada Kaisar Agung? Niat bertarung muncul dari dadanya, seolah dia cukup berani menghadapi segalanya. Bahkan ketakutannya terhadap energi ilahi matahari putra suci Nefrite telah lenyap. Berjuang, kenapa tidak? Jika saya bahkan tidak percaya pada diri sendiri, apa gunanya melawan surga? Jika saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung, apa gunanya bertarung? Apa gunanya mewarisi warisan sage agung? Apakah saya punya hak? Berjuang, berani menghunus pedangnya ke langit, berani mengarahkan pedangnya ke kaisar agung. Mulai saat ini, seluruh aura Feng Hao berubah. Yan King dan dua lainnya berbalik, kebingungan terlihat di mata mereka. Seolah-olah pemuda sebelum mereka bukan lagi orang yang sama seperti beberapa saat yang lalu. Keinginannya yang tak tergoyahkan untuk bertarung bahkan membuat jantung Samsara berdetak kencang. "Apa yang salah?" Yan King mengamatinya dengan curiga, seolah mencoba menemukan sesuatu di wajahnya tetapi tidak menemukan apapun. "Heh, tidak ada apa-apa." Feng Hao tersenyum tipis, ekspresinya santai dan tenang, dipenuhi dengan niat bertarung. Samar-samar, dia sepertinya mengerti mengapa Sage Agung yang berperang di surga bisa bertarung melawan penguasa Agung. Setelah jeda singkat, kelompok empat Feng Hao tidak berjuang untuk mendapatkan tempat di depan pintu perunggu. Mereka memahami bahwa warisan Sage Agung bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh terlebih dahulu. Kalau tidak, itu tidak akan diwariskan dari zaman purba hingga saat ini. Memindai alun-alun, tiga orang menarik perhatian Feng Hao. Tak perlu dikatakan lagi, tubuh ilahi matahari yang menakjubkan dari putra suci Nefrite tidak dapat disangkal kemanapun dia pergi, dia seperti terik matahari yang tidak bisa diabaikan. Selain dia, ada dua orang lainnya yang auranya tidak kalah dengan tubuh Dewa Putra Suci Nefrite. Salah satu dari mereka memiliki rambut panjang berwarna merah darah dan sepasang mata merah, seperti dua lautan darah. Sekilas saja sudah cukup untuk menjerat pikiran seseorang, membuat seseorang tidak mampu melepaskan diri. Dia berdiri sendirian, dan tidak ada yang berani mendekat dalam jarak beberapa puluh meter darinya, seolah-olah dia sendiri adalah iblis. Energi berwarna merah darah mengalir ke seluruh tubuhnya, sehingga racun-racun di sekitarnya tidak dapat mempengaruhi dirinya sama sekali. Yang lebih menakutkan lagi, racun di sekelilingnya sepertinya terkikis oleh energi merah darah yang mengalir di sekelilingnya. Energi yang sangat menakutkan, jantung Feng Hao berdetak kencang saat matanya terfokus. Energi merah darah pria itu dipenuhi aura jahat, sekali melihatnya saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa tidak nyaman, dan pikirannya akan jatuh jika mereka menatapnya terlalu lama. Bayangan setan darah. Mendengarkan dengan penuh perhatian, Feng Hao mendengar gumaman samar diskusi. Dia mengetahui nama dan nama Sandi pria itu dari salah satu putra suci. Bayangan dari Blood Demon memiliki asal muasal yang misterius. Dia telah mengalahkan beberapa cosen saat dia muncul. Dapat dikatakan bahwa dia telah menjadi buronan kriminal di beberapa tanah suci, namun dia selalu melarikan diri dengan cara yang aneh. Kali ini tidak diketahui bagaimana dia mengetahui tentang makam kuno Heaven Battle. Itulah sebabnya dia muncul di sini, musuh yang tangguh. Feng Hao memperhatikan bahwa bahkan tatapan Putra Suci Nefrite yang angkuh pun agak tidak wajar ketika dia melihat setan darah. Jelas sekali, Putra Suci juga mewaspadai Blood Demon. 633 Dia tidak bisa lagi disebut manusia. Tubuhnya ditutupi bulu bahkan wajahnya tidak terlihat jelas. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura kekerasan seolah-olah dia adalah binatang buas kuno. Di tengah jurang kematian yang beracun, dia hanya berdiri di sana, membiarkan racun-beracun menggerogoti dirinya kedua lubang hidungnya yang besar bahkan memuntahkan racun beracun berwarna hitam pekat. Seolah-olah racun beracun itu tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Eh, orang-orang barbar juga ada di sini. Ketika Yan King melihat orang ini, dia menjerit kaget dan matanya berkilat keheranan. Orang-orang barbar. Feng Hao menatapnya dengan wajah penuh keraguan. Mem. Yan King mengangguk dan menjelaskan, ketika binatang buas mencapai tahap tertentu, ia juga bisa berubah menjadi manusia keturunan yang mereka tinggalkan disebut barbar oleh umat manusia. Keturunan binatang buas yang mengerikan. Feng Hao tertegun dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Bagus, orang ini sebenarnya bukan manusia, tapi binatang berwujud manusia. Aura orang barbar ini juga sangat menakutkan dan basis budidayanya mungkin tidak rendah. Terlebih lagi, dengan kulit tebal dan daging tebal orang barbar, fisik mereka bahkan lebih unggul dari manusia. Bagi orang barbar ini, racun beracun yang setidaknya harus dilawan oleh seorang ahli pengobatan tingkat bumi sebenarnya tidak mampu membuatnya terkorosi. Dia bisa memperlakukannya seolah-olah itu bukan apa-apa dan menghirup racun beracun seolah-olah itu adalah udara segar. Seberapa kuat fisiknya? Selain itu, Feng Hao juga merasakan gelombang energi murni dari orang barbar ini. Itu adalah energi murni yang setidaknya bisa mencapai tingkat yang mulia bela diri. Desis, petik dua. Feng Hao menarik napas dalam-dalam dan sedikit kejutan melintas di matanya. Orang barbar ini benar-benar hebat. Fisik dan kekuatannya sebenarnya sangat kuat hingga sebanding dengan lengan kilin miliknya. Jika aku tidak salah, dia pasti berasal dari klan King Kong. Yan King berkata perlahan dan kemudian berkata dengan sedikit emosi, "Hari ini, klan King Kong ini memang pantas menyandang nama mereka. Fisik mereka luar biasa. Tidak heran mereka adalah salah satu klan kerajaan kaum barbar." Perlombaan Fajra, senyum tipis terlihat di sudut mulut Feng Hao, tapi matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Seolah merasakan niat bertarung Feng Hao, King Kong berbalik dan melihat Feng Hao. Keraguan melintas di matanya yang kejam, jelas dia tidak memahami maksud pertempuran Feng Hao. Namun, mungkin karena makam kuno pertempuran surgawi akan dibuka, dia hanya melirik Feng Hao sebelum menoleh ke belakang. Adegan itu perlahan menjadi tenang, hanya Oman dan jeritan binatang yang terdengar dari waktu ke waktu di kejauhan. Pada saat ini, kedua sisi langit telah berubah dengan jelas di timur. Warna biru samar perlahan berubah menjadi putih, menyebarkan tirai hitam pekat bintang. Di barat, bulan sabit melengkung dan suasana sunyi sangat menakjubkan. Tiba-tiba, di timur, matahari yang terik diam-diam melompat keluar dari cakrawala dan menggantung di langit yang jauh, memancarkan cahayanya yang tak berujung ke dunia. Pada saat yang sama, bulan terpencil terlihat di barat. Matahari dan bulan bersinar bersamaan, saling memantulkan. Adegan ini hanya terjadi setiap 12 tahun sekali. Pada saat ini, pintu perunggu di inti jurang kematian sepertinya merasakan semacam fluktuasi. Sepasang pintu perunggu berkarat itu benar-benar beriak dan berkedip-kedip karena cahaya. Dua kata besar di pintu itu tampak hidup dan seolah tercetak dengan matahari dan bulan di langit. Astaga, astaga. Dua pancaran cahaya ditembakkan dari langit, jatuh ke dalam deat abis yang gelap gulita. Semua orang terkejut. Beberapa dari mereka tahu bahwa makam kuno pertempuran surgawi, yang hanya dibuka setiap 12 tahun sekali, telah dibuka. Kerumunan di tepi deat abis menjadi semakin gila. Mata mereka merah seperti kesurupan. Mereka dengan ceroboh menyerbu ke dalam racun beracun. Deat abis seperti mulut besar yang bisa melahap langit. Tidak peduli berapa banyak orang yang turun, mereka akan ditelannya. Untuk sesaat, heaven abis yang gelap gulita dipenuhi dengan lolongan menyedihkan. Ledakan, ledakan. Kedua berkas cahaya itu menembus segalanya, langsung mengenai dua kata besar di pintu perunggu. Seketika, pintu itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Saking terangnya, orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Ketika semua orang sudah terbiasa, mereka melihat pintu perunggu yang tertutup rapat itu perlahan terbuka. Aura kuno dan sunyi keluar, menyebabkan hati semua orang menggigil. Bahkan nafas mereka menjadi hati-hati. Pintu baru saja membuka celah kecil, dan orang-orang di tempat kejadian berkerumun menuju pintu. Binatang buas di dalam meraung dan menjerit. Jangan terburu-buru. Feng Hao sedikit gelisah, tapi dia dihentikan oleh Yan King. Di bawah tatapan bingungnya, Yan King menjelaskan, di makam kuno pertempuran surgawi, Sage Agung telah mendirikan banyak pos pemeriksaan pos-pos pemeriksaan itu tidak mudah untuk ditembus. Terlebih lagi, setiap kali makam itu dibuka, banyak orang akan mati di dalamnya. Pos pemeriksaan. Pos pemeriksaan. Feng Hao terkejut dan bertanya, pos pemeriksaan apa? Makam kuno selalu berubah. Tidak ada yang tahu tantangan seperti apa yang akan kita hadapi. Sejak era purbakala yang sunyi, pos pemeriksaannya berbeda setiap 12 tahun. Selain itu, pos pemeriksaannya tidak pernah sama. Saat berbicara, ekspresi Yan King sedikit emosional. Untuk Sage Agung yang mampu bersaing dengan Kaisar Agung, para tetua di keluarganya akan selalu memujinya. Oleh karena itu, dia tergerak dan ingin mendapatkan warisan pertempuran surgawi, sehingga para tetua di keluarganya akan memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Terlebih lagi, ada banyak harta karun langka di pos pemeriksaan makam kuno; bahkan, ada beberapa benda suci dan harta spiritual yang dikumpulkan oleh Sage Agung. Yan King berkata dengan penuh semangat, "Oh, hati Feng Hao bergerak, dan matanya bersinar dengan sedikit gairah." The Great Sage adalah Great Sage pertama di era Desolate Antiquity. Bagaimana koleksinya bisa sederhana, bahkan jika seseorang tidak bisa mendapatkan warisannya, mendapatkan harta suci sudah cukup untuk mengubah nasibnya. "Ayo pergi!" Melihat sebagian besar orang telah masuk, Feng Hao dan tiga lainnya bergegas menuju gerbang perunggu. Begitu mereka masuk, aura suci yang luas dan tak tertandingi turun. Feng Hao merasakan pusaran martial essence di tubuhnya berputar dengan kecepatan lebih lambat. Selain itu, wilayahnya terkunci rapat di puncak alam leluhur bela diri tanpa penyimpangan apapun. Hal pertama yang dilakukan Feng Hao ketika dia masuk adalah mengepalkan tinjunya. Benar saja, kekuatan murni tidak akan bisa ditekan oleh aura suci. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Feng Hao sangat terkejut. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa diandalkan untuk bersaing dengan orang-orang suci ini. Kalau tidak, hanya dengan energi kristal ganjil di tubuhnya, mustahil untuk bersaing dengan energi suci dan kekuatan suci. 634. Di depan mereka ada hutan luas yang terbentang sejauh mata memandang. Di dalam hutan, sosok manusia bergerak dan binatang buas sedang bertarung. Adegan itu sangat kacau dan tampaknya binatang buas ini telah mencapai alam kehormatan bela diri pertama. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini memasuki hutan, mereka sangat menderita di bawah cengkeraman binatang buas yang ganas ini. Bahkan ada lebih dari 10 orang yang tewas di tempat. Menarik pandangannya, Feng Hao melihat sebuah tablet batu tidak jauh dari pintu masuk. Di atasnya tertulis kata-kata, mencari jejak abadi di hutan yang membingungkan, menyerbu sendirian ke dalam arai seratus boneka dengan berani menerobos sembilan langit. Ini seharusnya menjadi tiga pos pemeriksaan yang didirikan oleh Sage Agung. Yan King dengan lembut membacanya dan berkata, "Tiga pos pemeriksaan utama, Feng Hao, juga menyadari hutan hilang untuk dewa itu seharusnya mengacu pada hutan tanpa batas di depannya. Melihat kepadatan binatang mengerikan di dalamnya, mulut Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak." bagaimana orang biasa bisa datang ke tempat ini? Kekuatan suci menekan budidaya semua orang hingga puncak alam leluhur bela diri. Namun, ia melepaskan sekelompok binatang buas alam kehormatan bela diri kelas 1. Seorang leluhur marsial yang bertarung melawan marsial honor, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa? Yang terpenting, ini baru tahap pertama. Oleh karena itu, setelah menyaksikan adegan ini, Feng Hao tahu bahwa warisan sage agung perang langit bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan keberuntungan. Itu karena Sage Agung Perang Langit tidak mengandalkan keberuntungan untuk membuat dirinya terkenal. Yang dia butuhkan bukanlah penerus yang beruntung. Adapun tahap pertama juga merupakan tahap paling dasar. Dia harus mengandalkan budidaya leluhur bela diri untuk mencari apa yang disebut jejak abadi di hutan ini, yang dipenuhi dengan yang mulia bela diri dan binatang buas terpencil. Hanya ini saja sudah cukup membuat banyak orang mundur saat menghadapi kesulitan. Namun, mereka yang mampu bertahan adalah orang-orang dengan bakat alami yang luar biasa, dan sekarang. Feng Hao dan rekan-rekannya dapat melihat bahwa orang suci Nefrite, orang suci Biduk, dan orang suci lainnya masih tetap perkasa seperti sebelumnya. Mereka bergerak bebas di hutan di alam marsial leluhur. Beberapa binatang buas terpencil yang menyerang dihabisi hanya dengan satu gerakan. Dibandingkan dengan pertarungan sengit di tempat lain, sudah jelas siapa yang lebih unggul. Mereka mampu melawan Martial King sebagai Martial Honorables dan Martial Arts Grandmaster melawan Martial Honorables. Apa artinya ini bagi mereka? Adapun dua pos pemeriksaan lainnya, meskipun dia tidak tahu seperti apa bentuknya, hanya dari namanya saja, dia tahu bahwa itu pasti sangat sulit. View. Petik 2. Feng Hao menghela napas. Segera setelah itu, nyala api ungu yang mengamuk menyala di matanya, mirip dengan dua kelompok api iblis yang dapat melahap hati seseorang. Ki ungu yang sedang naik daun di timur, yang telah dipromosikan ke alam surga, secara alami berbeda dari yang lain. Tidak hanya bisa melihat lebih jauh, tapi sepertinya juga bisa melihat sifat dunia beberapa ritme hebat yang biasanya tidak terlihat dapat dilihat melalui mata ungu. Eh. Feng Hao merasa bahwa seluruh hutan berada dalam pandangannya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak makhluk abadi. Setelah beberapa saat, dia menarik mata ungunya dengan ragu dan menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak menemukan jejak keabadian. Bagaimana kalau kita mencarinya dulu? Feng Hao menyarankan. Lagi pula, makam peperangan surga hanya akan dibuka selama tujuh hari. Pada saat itu, semua orang yang ada di dalam makam akan diusir. Namun, kali ini semuanya berbeda. Alasannya adalah karena Sueyan, Master Citra Surgawi, mengatakan bahwa dia telah melihat dari alam Citra Surgawi bahwa akan ada penerus warisan Sage Agung Peperang Surga. Itulah satu-satunya cara. Yan King mengangguk, keempatnya tidak berpisah. Sebaliknya, mereka menuju ke kedalaman hutan bersama-sama. Tidak lama setelah semua orang memasuki jurang surgawi, sekelompok orang dengan aura diam yang mematikan muncul di atas jurang kematian. Tidak ada sedikitpun vitalitas di tubuh mereka, seolah-olah mereka sudah mati. Setelah tiba di jurang surgawi, mereka melompat turun tanpa ragu-ragu di bawah tatapan kaget orang lain. Racun tebal di jurang surgawi tampaknya tidak mampu menimbulkan korosi pada mereka. Setelah semua orang memasuki pintu perunggu, mereka juga diam-diam menyelinap masuk. Sekitar satu jam kemudian, bulan keperakan di langit berangsur-angsur meredup. Kilau pada pintu perunggu segera melemah, dan dengan suara keras, pintu itu perlahan tertutup. Sudah satu hari penuh sejak mereka memasuki makam kuno pertarungan surga. Semua orang seperti lalat tanpa kepala, berlarian di sekitar hutan untuk mencari apa yang disebut makhluk abadi. Aneh sekali, ribuan direbis dibunuh setiap hari, namun jumlah direbis di hutan tidak pernah berkurang. Apalagi jumlahnya sepertinya terus bertambah dari hari ke hari. Situasinya sangat aneh. Mungkinkah tahap pertama hanya melenyapkan beberapa orang? Feng Hao menyipitkan matanya saat dia menyaksikan direbis memusnahkan tim satu per satu. Luas hutannya tidak terlalu luas. Setelah sehari, dia praktis mengelilingi hutan dua kali. Selain hutan, tidak ada yang berbeda. Tidak ada jejak dari apa yang disebut abadi. Sekarang setelah dia menemukan jumlah direbis yang tidak normal, Feng Hao mau tidak mau merasa curiga. Dalam sehari, tidak kurang dari 10 tim telah dimusnahkan oleh direbis. Mereka telah dimakan habis-habisan hingga tulang-tulang mereka pun tidak tersisa. Untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus membayar harganya terlebih dahulu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Mustahil mendapatkan warisan pertarungan surga tanpa mengorbankan darahnya sendiri, mencoba menghasilkan banyak uang. Feng Hao dapat membayangkan bahwa setidaknya setengah dari orang-orang ini akan mati pada tahap pertama. Kalau tahap pertama sudah seperti ini, bagaimana dengan tahap kedua dan ketiga? Banyak orang yang berniat mundur, tetapi mereka menemukan bahwa pintu perunggu telah tertutup. Mereka mundur ke pintu masuk dan bergabung untuk melawan serangan binatang mengerikan, menunggu tujuh hari berlalu. Yang terpilih juga sepertinya menyadari anomali ini. Mereka semua berhenti di jalurnya, entah melayang di udara atau duduk di puncak pohon, menunggu makhluk abadi muncul. Ha! Dengan raungan yang keras, pria dari suku King Kong yang dibicarakan oleh Yan King merobek seekor direbis yang besar menjadi dua. Darah segar dan usus membasahinya, tapi dia tidak mempermasalahkan kotoran itu. Sebaliknya, dia memukul dadanya dan meraung dengan sangat ganas hingga para direbis lainnya di hutan tidak berani mendekatinya. Kekuatannya sangat mengerikan sehingga dia bisa mengobrak abrik binatang mengerikan alam terhormat bela diri pertama dengan tangan kosong. Tubuh Blood Demon mengalir dengan energi seperti darah. Setiap kali binatang mengerikan menyerang, ia akan dilahap habis oleh energi merah, tanpa meninggalkan apapun. Benar-benar menakutkan. Putra Suci Nefrite menunjuk dengan kedua tangannya. Sinar cahaya pijar keluar dari ujung jarinya, menembus kepala direbis satu persatu, membunuh mereka semua dalam satu pukulan. Meskipun budidayanya telah ditekan hingga puncak alam leluhur bela diri, membunuh binatang buas mengerikan alam terhormat bela diri masih merupakan hal yang mudah baginya. Di pihak Feng Hao, Yan Qing memegang pedang panjangnya dan menyerang dengan cambuk gunturnya. Tak satu pun dari binatang mengerikan yang mampu menahan satu serangan pun. Setelah beberapa saat, para direbis mundur ke arah ini. Ah. Ceritan yang membekukan darah tiba-tiba terdengar. Seorang terpilih yang mempesona, berlumuran darah, terbang tinggi ke udara seperti roh yang ganas. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia menatap hutan di bawah. 635. Astaga. Banyak sosok mirip hantu mengikuti dari belakang. Seluruh tubuh mereka diselimuti jubah hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin dan tanpa emosi. Tangan mereka naik dan turun, dan semuanya menusuk bagian vital sang terpilih. Setiap serangan sangat kejam dan tanpa ampun. Tebas, tebas. Buk, buk. Laki-laki berjubah hitam itu seperti belatung di tulang. Jumlah mereka lebih dari selusin, dan mereka tidak takut mati. Bahkan jika mereka kehilangan satu lengan atau satu kaki, mereka menyerang ke depan lagi dan lagi dengan pedang mereka. Dengan jeritan yang mengerikan, putra suci dipotong-potong oleh selusin pria berjubah hitam. Tubuhnya terpotong-potong hingga puluhan bagian dan jatuh ke tanah, mati di tempat. Di saat yang sama, lebih dari separuh pria berjubah hitam membayar harganya. Ini bukan satu-satunya tempat yang terjadi. Setiap putra suci diserang oleh sekitar selusin orang. Bahkan putra suci Nefrite, dengan tubuh matahari ilahinya, terjebak dalam pertempuran sengit dengan puluhan pria berjubah hitam. Anehnya, kelompok Feng Hao. Bayangan setan darah dan anggota klan Fajra tidak diserang oleh pria berjubah hitam. Sepertinya target pria berjubah hitam itu adalah yang terpilih dari berbagai tempat suci. Siapa orang-orang itu? Melihat pria berjubah hitam yang masih mematikan itu, Feng Hao perlahan bangkit dan menyipitkan matanya. "Mungkinkah mereka pembunuh neraka?" Adegan hari itu di Persatuan Apoteker Kota Suci, pengobatan kuno masih segar dalam ingatannya. Feng Hao tidak bisa melupakan para pembunuh yang tak kenal takut itu. Pria berjubah hitam di depannya sama persis dengan para pembunuh saat itu. Masing-masing dari mereka sama sekali tidak peduli dengan luka mereka. Satu-satunya tujuan mereka adalah membunuh target di depan mereka. Bahkan ketika tengkorak mereka hancur, tubuh mereka tetap dalam posisi menyerang. Menjijikkan sekali. Wajah cantik Yan King memucat saat melihat para pembunuh masih menyerang dengan usus mereka yang menjuntai. Dia berbalik dan tidak melihat lagi. Pembunuh neraka, iya. Ekspresi jijik muncul di mata samsara saat dia melihat pembunuh seperti boneka yang hanya tahu cara membunuh. Di matanya, boneka neraka yang menakutkan bahkan tidak layak untuk disebutkan. Orang-orang ini semua adalah ahli yang telah jatuh di era purbakala. Sueyan menarik bintang di matanya dan berkata perlahan dengan nada sedikit tertekan. Organisasi neraka telah mengumpulkan mayat beberapa ahli yang jatuh di era primordial dan menyempurnakannya menjadi boneka. Kemudian, mereka digunakan untuk membunuh segala macam orang dengan bakat yang mengejutkan. Tujuan mereka tidak jelas. Sama seperti sekarang, neraka tidak diragukan lagi telah menyinggung semua tanah suci. Apa gunanya jika dia melakukan itu? Apakah itu hanya untuk membuat dirinya terkenal? Ini jelas mustahil. Kurang ajar kau. Orang suci biduk dikepung oleh lebih dari 30 boneka pembunuh dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Salah satu sudut kemejanya diiris terbuka, dan dia langsung marah. Energi suci menyembur keluar dari seluruh tubuhnya seperti gelombang yang mengamuk, menyapu dengan liar ke segala arah dan membuat boneka pembunuh itu terbang satu persatu. Beberapa orang yang paling dekat dengannya langsung dihancurkan menjadi kabut berdarah oleh Sein Energy Tide, tidak meninggalkan apapun. Pergilah ke neraka, kalian semua. Orang suci biduk meraung. Energi suci melonjak dari seluruh tubuhnya. Dia seperti dewa suci yang datang dari era primordial dan dapat menghancurkan langit dan bumi hanya dengan lambaian tangannya. Jari-jarinya terjepit, dan tombak panjang yang dikondensasi dari sein energi muncul di tangannya. Dengan sapuan tombak, pria berjubah hitam di sekitarnya dipotong menjadi dua seolah-olah mereka terbuat dari tahu. Kemudian, mereka dihancurkan oleh gelombang sein energi tide. Meskipun dia memiliki sein fisik, kekuatan sein energi yang diwarisi dari era primordial masih tidak bisa diremehkan. Menyapu lusinan boneka pembunuh dengan satu tombak membuatnya tampak seperti dewa yang tak terkalahkan dengan kekuatan yang menakjubkan. Astaga, astaga! Setelah beberapa saat kebingungan, orang suci Nefrite membalikkan keadaan, jari-jarinya terus menusuk, dan seberkas cahaya putih melesat keluar, menghancurkan kepala boneka pembunuh itu, menyebabkan mereka jatuh ke tanah satu persatu. Daerah lain juga mendekati akhir semua orang suci berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan ekspresi mereka bercampur dengan kemarahan. Ini adalah bencana bagi direbis yang gegabah yang menyerang mereka. Tidak ada yang menduga penyergapan kali ini. Lebih dari selusin putra suci semuanya telah disergap, dan pada akhirnya, mereka harus membayar harga kematian tiga putra suci untuk melenyapkan ratusan pembunuh organisasi neraka. Harganya terlalu tinggi. Sekalipun setiap putra orang suci tidak memiliki fisik suci bawaan dan tidak memiliki kekuatan ketuhanan, mereka tetaplah sangat berbakat. Masing-masing dari mereka mempunyai potensi untuk menjadi orang suci. Pada saat ini, tidak diragukan lagi, itu berarti tiga orang suci telah jatuh. Terkesiap, semua orang yang dekat dan jauh mau tidak mau menghirup udara dingin. Organisasi neraka terlalu berani, dan ini membuat semua orang merasa tidak nyaman. Tidak ada yang tahu faksi mana yang berada di balik operasi penyergapan ini. Dengan melakukan ini, faksi-faksi besar tidak akan bisa mengambil alih, dan mereka akan jatuh ke dalam kehancuran. Ini menghancurkan harapan semua orang, dan itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Para orang suci yang selamat dari bencana itu mengertakkan gigi saat kemarahan menyebar di hati mereka. Jelas sekali, setelah mereka keluar dari makam kuno, pertempuran surgawi, seluruh benua bela diri surgawi akan terguncang lagi. Pada saat ini, kecuali tempat suci utama, orang-orang dari faksi lain tidak dapat menerima keberadaan faksi pembunuh seperti itu. Setiap orang, suara lembut terdengar, dan hampir seluruh hutan bisa mendengarnya semua orang menoleh dan melihat seorang pria muda dengan wajah lembut melayang di langit dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Itu adalah putra suci Beimang. Kudengar dia juga mewarisi warisan orang suci agung di era primordial. Namun, dia tidak mengungkapkan banyak hal dan tidak menonjolkan diri. Menurutku dia tidak lebih lemah dari orang suci biduk. Di sekitar mereka, beberapa diskusi memasuki telinga Feng Hao, dan dia sedikit mengerutkan alisnya. Putra suci Beimang, seharusnya berasal dari Radiance Alliance, kan? Feng Hao bergumam pelan, matanya sedikit menyipit. Putra Suci Beimang ini tampan dan cerah. Auranya juga sangat lembut, tanpa aura pembunuh. Seolah-olah dia adalah putra cahaya, penyelamat dunia. Saya pikir kali ini, organisasi neraka datang dengan persiapan. Mereka ingin menangkap semua orang suci di tempat suci dalam satu gerakan. Putra Suci Beimang meraung marah ketika dia melihat bahwa dia telah menarik perhatian semua orang. Ini tidak bisa ditoleransi. Organisasi pembunuh neraka telah mencapai titik di mana mereka harus dilenyapkan. Jika mereka terus ada, maka semua kekuatan kita tidak akan bisa hidup damai. 636. Kata-kata Putra Suci B memang telah secara langsung mengungkapkan pikiran semua orang. Beberapa Putra Suci menahan amarah di hati mereka dan mengangguk setuju. Selama organisasi pembunuh neraka masih ada, mereka tidak akan bisa hidup damai. Mereka bisa diserang oleh para pembunuh kapan saja. Mereka memang telah mencapai titik di mana mereka harus disingkirkan. Organisasi pembunuh neraka ini memang harus dilenyapkan. Kata putra suci, bidu perlahan dengan ekspresi gelap. Dia baru saja tertangkap basah, dan pakaiannya diiris oleh boneka pembunuh. Dia kehilangan muka di depan begitu banyak orang, jadi tidak mungkin dia bisa berbaring begitu saja. Memang benar, mereka harus dilenyapkan. Putra suci Nefrite mengangguk sedikit, kilatan tajam terlihat di matanya yang jernih. Dia bahkan diam-diam melirik Feng Hao, sudut mulutnya bergerak-gerak saat melihat senyuman tenang di wajah pemuda itu, dan amarah di hatinya semakin membara. Dia telah dibodohi oleh pemuda ini lagi tapi apa yang bisa dia lakukan? Di dalam makam kuno Heaven Battle, pemuda ini tidak lagi cocok untuknya dengan lengan anehnya. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Putra suci lainnya mengangguk setuju. Para kandidat dari tiga tempat suci yang telah kehilangan putra suci mereka juga melangkah maju untuk menyatakan persetujuan mereka. Namun, semua orang juga harus tahu bahwa pergerakan organisasi neraka sangat aneh. Saya yakin kemungkinan menemukan sarang organisasi neraka dengan mengandalkan satu faksi tidaklah terlalu tinggi. Putra Suci Beimang meninggikan suaranya lagi setelah semua tempat suci setuju, menyebabkan semua orang sedikit mengernyit. Meskipun kata-katanya tidak enak didengar, itu tetaplah kebenaran. Jika mereka bisa menemukan sarang organisasi pembunuh neraka, apakah mereka masih bisa hidup damai? Oleh karena itu, jika mereka ingin melenyapkan organisasi pembunuh neraka, mereka harus menemukannya terlebih dahulu. Kalau tidak, betapapun marahnya mereka, mereka tidak akan punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Pada akhirnya, masalah ini tidak akan terselesaikan. Sangat mustahil untuk mengandalkan kekuatan satu pihak untuk mencapai hal ini. "Omong-omong," kata-kata putra suci Mang Utara sangat bijaksana. Para pembunuh dari organisasi pembunuh neraka memang tercela. Begitu mereka dikirim, mereka tidak kembali. Siapa yang tahu dari mana mereka berasal? Tidak ada cara untuk menemukannya. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan mana yang memiliki kemampuan untuk memurnikan begitu banyak boneka. Terlebih lagi, semuanya telah mencapai tingkat raja. Untungnya, pembunuh boneka juga ditekan oleh kekuatan suci. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Suara diskusi datang dari segala arah. Orang-orang ini marah dan takut terhadap organisasi pembunuh neraka. Dapat dikatakan bahwa bahkan tanah suci tidak akan memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi organisasi pembunuh neraka sendirian. Karena organisasi pembunuh neraka ini berani menyinggung seluruh tanah suci, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak takut pada satu tanah suci pun. Faktanya, mereka bahkan memiliki kemampuan untuk memusnahkan tanah suci. Saya tidak berbakat, tapi saya punya saran. Putra Suci Mang Utara dengan santai membuat binatang buas yang menyerang itu pingsan dan menendangnya. Dengan senyum ramah di wajahnya, dia perlahan berkata, "Saya merasa meskipun kekuatan dari satu tanah suci sudah sangat besar, jika semua tanah suci bersatu dan membentuk faksi baru untuk menghadapi organisasi pembunuh dari sial, efeknya akan lebih baik lagi. Bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah. Sarannya membuat semua orang suci terdiam, meskipun pernah ada operasi untuk memusnahkan organisasi pembunuh neraka di masa lalu, semua tanah suci telah berperang sendirian." Belum pernah ada operasi gabungan, alasannya sangat sederhana. Tak seorang pun dari tanah suci mau mematuhi perintah tanah suci lainnya. Meskipun aliansi sangat bagus dan efeknya akan lebih jelas, jika aliansi terbentuk, pasti akan ada pemimpin aliansi yang memimpin aliansi. Melihat keheningan semua orang suci, putra suci Mang Utara menghela nafas dengan tidak mencolok. Dengan sangat cepat, dia tersenyum lagi. Semuanya, maksudku adalah masing-masing tanah suci dapat mengirim sebagian dari orang-orang kita untuk membentuk aliansi guna memusnahkan organisasi pembunuh neraka. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan para suci lainnya. Setelah dia mengatakan itu, ekspresi semua orang suci sedikit mereda. Mengirim sebagian dari orang-orangnya bukanlah masalah besar. Bagaimanapun, mereka bisa mundur kapan saja, dan itu tidak akan terlalu mempengaruhi tanah suci. Itu bukan masalah. Orang suci biduk sedikit mengerutkan alisnya dan berkata perlahan. Pada saat ini, semua orang suci sangat membenci organisasi pembunuh neraka, sehingga mereka ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan dapat menemukan petunjuk sedikit pun hanya dengan kekuatan satu tanah suci. Oleh karena itu, aliansi semacam itu juga merupakan hal yang baik untuk semua tanah suci. Namun, aliansi ini membutuhkan seseorang untuk memimpinnya. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi tumpukan pasir lepas. Orang suci biduk mengerutkan alisnya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Itu mudah. Putra Suci Mang Utara tersenyum tipis. Saya merekomendasikan Putra Suci Nefrite dengan fisik ilahi matahari untuk menjadi pemimpin aliansi-aliansi ini. Putra Suci Biduk dengan warisan sage agung dari zaman dahulu akan menjadi wakil pemimpin aliansi. Saya dan semua orang suci lainnya akan menjadi wakil pemimpin aliansi. Jadilah tetua aliansi untuk mengelola aliansi ini bersama-sama. Bagaimana menurut Anda? Kata-katanya segera membuat Putra Suci Nefrite mengangkat alisnya dengan gembira. Sebaliknya, orang suci bintang biduk mengerutkan alisnya dan memandang ke arah putra suci Nefrite, yang sama mempesona seperti matahari. Dia menghela nafas pelan dan tidak mengatakan apapun. Namun, ketika dia ingat bahwa dia juga adalah wakil pemimpin aliansi, dia merasa lega. Pengaturan seperti itu masuk akal. Putra suci Nefrite dengan fisik ilahi matahari memang merupakan orang suci nomor satu di antara semua orang suci. Selain itu, putra suci Mang Utara tidak berniat mengklaim penghargaan atas dirinya sendiri. Tingkat budidayanya tidak lebih rendah dari Saint Biduk, dan dia juga seseorang yang memiliki warisan seorang sage agung. Namun, dia telah memberikan posisi wakil pemimpin aliansi kepada orang suci Biduk, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang jujur. Segera, lamaran putra suci Mang Utara diterima. Putra suci Nefrite berseri-seri dengan gembira dan sangat senang dengan dirinya sendiri. Kemudian, putra suci Mang Utara mengundang pasukan di kejauhan untuk bergabung. Tentu saja, mereka tidak bisa menolak. Klan Setan Darah dan Klan Vajra mengejek dan mengabaikannya. Feng Hao dan yang lainnya juga dengan bijaksana menolak lamarannya. Apakah putra suci Mang Utara benar-benar baik hati? Mata Feng Hao sedikit menyipit saat dia melihat putra suci Mang Utara menyambut berbagai kekuatan dengan ramah. Dia adalah orang yang sendirian menjalin aliansi ini, tapi dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sebaliknya, dia menyerahkan hasil jerih payahnya. Hal ini tidak masuk akal dan penuh dengan keanehan. Menurutku, aliansi ini cepat atau lambat akan menguasai semua tempat suci. Sebuah kekuatan besar baru akan segera terbentuk. Yan King bergumam dengan santai, menyebabkan hati Feng Hao bergetar. 637 Orang suci pasti akan menjadi Saint Lord di masa depan. Aliansi ini akan dipimpin oleh orang suci. Faktanya, itu tidak berbeda dengan aliansi tanah suci. Aliansi yang dibentuk oleh lebih dari selusin tanah suci. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Hai. Memikirkan hal ini, Feng Hao mau tidak mau menghirup udara dingin dengan ringan. Dia terkejut di dalam hatinya tidak ada yang bisa membayangkan bahwa penyergapan para pembunuh boneka neraka akan memunculkan kekuatan transenden di masa depan. Apa gunanya dia jika dia ingin menciptakan kekuatan ini? Mungkin karena King Wu dan keluarga Feng, Feng Hao tidak memiliki kesan yang baik terhadap Radiance Alliance dan Tanah Suci Mang Utara saat ini. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini di dalam hati mereka? Mereka memusnahkan Tanah Terlarang Mang Utara dengan metode yang menggelegar dan menjadi terkenal di dunia. Sekarang, mereka ingin berbaris menuju kota kekaisaran. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa orang-orang baik hati ini memiliki ambisi yang besar. Mereka bukannya tanpa keinginan seperti yang terlihat di permukaan. Jika Radiance Alliance bergabung dengan aliansi ini setelah semua tanah suci terintegrasi ke dalamnya, sebuah pemikiran melintas di benaknya, menyebabkan hati Feng Hao bergetar hebat. Emosinya mulai bergejolak. Radiance Alliance mampu memusnahkan tanah suci, terlebih lagi itu adalah tanah suci terkuat saat itu. Ini sudah menunjukkan kalau kekuatan mereka luar biasa. Jika mereka bergabung dengan aliansi ini, bagaimana mungkin tanah suci lainnya tidak menyerah? Dengan cara ini, bukankah aliansi ini akan berada di bawah kendali Radiance Alliance? Sebuah konspirasi, sebuah konspirasi yang lengkap. Radiance Alliance sudah sebanding dengan keluarga kuno di kota Kekaisaran. Jika mereka bergabung dengan tanah suci ini, siapa yang mampu menekannya di masa depan? Pada saat ini, ketika Feng Hao melihat senyuman baik hati di wajah putra suci Mang Utara, dia tiba-tiba merasa bahwa senyumannya sangat palsu. Dia bahkan merasa jijik. Di hadapan kekuatan absolut, yang lainnya hanyalah sebuah gelembung. Sue Yan berkata perlahan dari samping. "Kekuatan mutlak." Saat dia melihat gadis muda yang penuh TKTK itu, jantung Feng Hao berdetak kencang. Emosinya yang berfluktuasi perlahan menjadi tenang. Ketika dia melihat Putra Suci Mang Utara, tatapannya sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang melihat badut yang melakukan tindakan lucu. Bahkan ada senyuman tipis di bibirnya. Saat itu, kaisar sendiri yang telah menekan sembilan penguasa ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Di hadapan kekuasaan absolut, semua konspirasi dan skema tidak akan berguna. Yang perlu dia lakukan adalah mengendalikan bela diri virtual di tubuhnya. Pada saat itu, siapa yang bisa menjadi lawannya? Dia adalah penguasa kekosongan. Dan pada saat ini, berbagai orang suci telah membawa sebagian besar faksi mereka ke dalam aliansi, sementara pemusnahan bumi dengan perlindungan dari berbagai orang suci, mereka tidak perlu khawatir tentang binatang buas. Sedangkan bagi mereka yang tidak termasuk, jelas bahwa mereka berasal dari keluarga tersembunyi. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menolak undangan yang terpilih. Saat ini, hutan terbagi menjadi beberapa wilayah. Dipimpin oleh Putra Suci Nefrite, aliansi pemusnahan bumi memiliki jumlah orang terbanyak yang hadir. Dari kelihatannya, mereka juga merupakan faksi terkuat. Lalu ada beberapa orang dari keluarga tersembunyi. Aura mereka tertahan, tapi semuanya luar biasa. Ketika binatang buas terpencil menyerang, mereka membunuhnya dengan satu gerakan tanpa ragu sedikitpun. Lalu, ada bayangan Bloodfin, King Kong, dan kelompok Feng Hao. Tatapan Feng Hao menyapu orang-orang dari keluarga tersembunyi. Meskipun mereka tidak begitu mempesona seperti para orang suci, aura tersembunyi mereka sangat menakutkan. Dalam aspek ini, mereka sangat mirip dengan Yan King. Gadis muda dari keluarga kuno ini tidak pernah mengungkapkan bakatnya, namun kekuatannya cukup untuk melawan putra suci Nefrite yang memiliki fisik matahari ilahi. Omong-omong, fondasi keluarga tersembunyi ini tidak kalah dengan berbagai tempat suci. Namun, mereka sangat sederhana dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Dibandingkan dengan tempat suci yang terkenal, tempat itu sangat tidak jelas sehingga tidak ada yang tahu apapun tentang tempat itu. Namun, justru karena sikap rendah hati merekalah keluarga mereka tetap eksis. Hari lain berlalu, ini sudah hari kedua dan gelombang pasang semakin bergejolak. Namun, masih belum ada jejak yang abadi. Tunggu, dari mana datangnya binatang buas ini? Melihat semakin banyaknya binatang buas di bawah, jantung Feng Hao berdetak kencang. Biarpun jatuh dari langit, pasti ada jejaknya. Namun, jumlah binatang buas di bawah ini meningkat tanpa alasan yang jelas. Mencari makhluk abadi di hutan labirin, mungkinkah makhluk abadi ada di hutan? Saat memikirkan itu, mata ungu Feng Hao berbinar. Dia dengan hati-hati mengamati hutan di bawah, menganalisanya inci demi inci. Dia tampaknya memahami bahwa jejak makhluk abadi entah bagaimana terkait dengan peningkatan jumlah binatang buas. Mata umumnya berkedip-kedip seperti dua bola api iblis yang menyala, yang bisa menembus semua ketiadaan. Setelah mengamati beberapa saat, Feng Hao akhirnya menemukan sebuah pola. Sejak awal, dia sudah mencurigai asal-usul binatang Huang ini. Oleh karena itu, dia lebih memperhatikan pergerakan Huang bis ini. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya menemukan petunjuk: binatang buas ini sepertinya lari dari tempat yang sama. Itu adalah tempat dengan pepohonan kuno yang menjulang tinggi, yang menutupi langit, seolah-olah semua binatang buas datang dari tempat ini dengan pepohonan yang rimbun. Mata ungunya berkedip, adegan di depannya membuat jantung Feng Hao berdetak kencang. Itu adalah ruang kosong di tengah banyak pohon kuno. Beberapa binatang buas tiba-tiba muncul di sana dan kemudian berlari ke segala arah. Itu dia, Feng Hao sangat senang. Dia menatap Yan King, dan mereka berempat perlahan bergerak menuju tempat yang subur. Saat mereka mendekati tempat khusus itu, sesuatu yang aneh terjadi: mengaum. Raungan keras mengguncang hutan, mengejutkan hati orang-orang. Itu membuat Feng Hao dan yang lainnya berhenti dan segera mundur ke kejauhan. Seekor binatang buas bertubuh sebesar gajah, namun berkepala singa melompat keluar dari rimbunnya hutan dan berdiri di puncak pohon di tempat istimewa itu. Aura mengerikan berputar di sekujur tubuhnya; matanya dipenuhi dengan kekerasan saat menatap tajam ke arah Feng Hao dan yang lainnya. Gajah singa, seru Yan King, itu adalah puncak yang mulia. Gajah singa bela diri, yang mulia bela diri puncak, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. The Great Sage ini terlalu tidak baik, bukan? Dia menekan budidaya semua orang ke alam marsial leluhur dengan kekuatan seinnya, tapi dia menempatkan sekelompok binatang buas alam marsial mulia di hutan. Sekarang, dia menempatkan puncak huzun gajah singa untuk menjaga tempat yang dicurigai sebagai jejak para makhluk abadi itu. Bagaimana mereka bisa membiarkannya lolos begitu saja? 638. Mengaum. Gajah singa membuka mulutnya dan mengaum. Raungannya begitu keras hingga bergema ke segala arah. Semua binatang buas di sekitarnya berlutut dan melihat ke arah yang sama dengan cemas. Raungan ini, yang jelas berbeda dari yang lain, langsung menarik perhatian semua orang. Tubuhnya kuat, seperti menara besi, kulit dan dagingnya tampak seperti terbuat dari besi dan tembaga. Ini memberi kesan pada orang-orang bahwa itu tidak bisa dihancurkan. Ekor singa terayun di belakangnya, mengeluarkan suara menusuk yang menembus udara. Kepala singa itu ganas dan agung, gigi putihnya berkilau dingin, seolah hendak melahap seseorang. Untung saja, tugasnya sepertinya menjaga tempat itu, jadi tidak mengejar mereka itu hanya berdiri di sana, menatap tajam ke arah Feng Hao dan yang lainnya. Swosh, swosh. Suara sesuatu yang menembus udara bergema. Semua orang bergegas ke arah itu. Melihat singa gajah, yang telah mencapai puncak yang mulia bela diri, wajah mereka tidak terlihat bagus. Jika berada di luar, mereka akan mampu menghadapi binatang buas seperti itu hanya dengan satu jari. Namun, saat ini, mereka tidak yakin bisa menekan gajah singa. Pada saat ini, budidaya mereka ditekan hingga puncak alam marsial leluhur. Bahkan jika mereka mengandalkan bakat dan berbagai keterampilan rahasia mereka, mereka tidak akan mampu bertarung melawan Yang Mulia Bela diri puncak. Bisa dibilang jika gajah singa mengamuk, lebih dari separuh orang yang hadir akan terbunuh karenanya. Beberapa orang suci yang lebih lemah tidak akan selamat. Ha! Pria dari klan King Kong meraung setelah berlari. Matanya merah, dan dia langsung bertabrakan dengan gajah singa. Mengaum. Melihat orang ini berani menantang otoritasnya, gajah singa pun murka. Ia mengangkat kaki depannya yang setebal tiang besi, dan menginjak dada pria dari klan King Kong. Bang! Tinjunya yang sebesar kaserole bertabrakan dengan kuku-kuku yang sekeras tong besi. Bang! Terdengar suara teredam, gajah singa hanya mundur beberapa langkah, namun pria dari klan King Kong itu terlempar seperti bola meriam. Dia jatuh ke lautan pepohonan dan tertanam dalam di tanah. Ketika dia muncul di udara lagi, tubuhnya berantakan, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Seperti yang diharapkan, dia memiliki kulit yang tebal dan daging yang tebal. Mulut Feng Hao bergerak-gerak saat dia melirik prajurit Vajra yang tidak kehilangan lengan atau kakinya. Ketangguhan lengannya sebanding dengan lengan kilin. Ia mampu menahan serangan dari puncak Martial Honor dan keluar tanpa cedera. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Klan King Kong memang layak menyandang nama mereka. Kemampuan bertahan mereka jarang ada di dunia ini. Selain kura-kura hitam, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Selain itu, bakat kekuatan klan King Kong juga tidak rendah. Pukulan sebelumnya berhasil menggerakkan puncak Martial Honor Elephant Lion ini cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan pukulannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Pada saat itu, Feng Hao akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang bisa mendapatkan warisan sage agung. Kalau tahap pertama sudah seperti ini, lalu bagaimana dengan tahap selanjutnya? Cici, petik dua. Lingkaran cahaya pijar berputar di sekitar putra suci Nefrit, membuatnya tampak seperti putra matahari. Tangannya membentuk segel tangan misterius dan pancaran cahaya keluar dari ujung jarinya, mengarah ke organ vital singa gajah. Mengaum, Merasakan ancaman, gajah singa mengaum panjang. Bumi bergemuruh saat beberapa naga kuning membubung ke langit, semuanya menabrak berkas cahaya. Bang, bang, petik dua. Ledakan dahsyat bergema tanpa henti. Ekspresi putra suci Nefrite menjadi agak tidak sedap dipandang. Pancaran cahayanya semuanya dihalangi oleh naga tanah. Terlebih lagi, naga tanah sedang menyerangnya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dia harus menembakkan lebih dari sepuluh berkas cahaya secara berurutan untuk mengalahkan naga tanah. Setelah itu, Orang suci biduk, bayangan iblis darah, dan beberapa murid elit dari klan tersembunyi juga mulai bergerak. Namun, mereka semua kembali dengan kekalahan, tidak mampu berbuat apapun terhadap gajah singa. Yan King menyerang beberapa kali dengan cambuknya dan menggunakan naga tanah untuk memblokir mereka. Dia berdiri di sana dengan marah, menatap ke arah singa gajah. Jika bukan karena Sue Yan yang menahannya, dia akan menyerang ke depan dan melawan binatang itu secara langsung. Gajah singa mempunyai keuntungan yang sangat besar. Sebagai seorang ahli bela diri puncak, ia mampu melawan leluhur bela diri puncak tanpa tekanan apapun. Semuanya, singa gajah ini jelas merupakan seorang ahli bela diri tertinggi. Menurutku kita harus bekerja sama untuk saat ini. Saat kita memasuki ujian kedua, kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Bagaimana menurut kalian? Putra Suci Beimang berbicara dengan senyuman lembut. Lalu, dia melakukan langkah pertama. Dia mengeluarkan pedang panjang yang setidaknya merupakan senjata fana yang terhubung dengan roh dan menebaskannya ke kepala gajah singa dengan langit yang penuh dengan energi suci. Tebas, Tebas, bang, bang, petik dua. Dalam sekejap, hampir semua orang di arena bergerak. Segala macam serangan menimpa gajah singa. Yan King juga mengacungkan cambuk petirnya. Setiap serangan ditujukan pada bagian vitalnya. Namun, setelah gajah singa mengeluarkan raungan keras, dinding tanah berwarna kuning tua dengan kilau berkilau menyelimutinya, dan seluruh wilayah seperti bunker menghalangi semua serangan. Semua orang terdiam saat mereka menyaksikan tembok tanah terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri. Jantung mereka bergerak-gerak. Kahlian gajah singa adalah pertahanannya. Sekarang ada perbedaan level secara keseluruhan. Sangat sulit untuk menembus pertahanannya. Sial, tidak mungkin aku berpikir untuk membuang-buang waktu tujuh hari bersama kita, kan? Salah satu putra suci mengutuk. Seketika, sudut mulut semua orang bergerak-gerak. Dalam sekejap, kekuatan serangan semua orang meningkat. Pertahanannya terlalu tinggi, tidak ada cara untuk menghancurkannya. Seperti ini, tidak ada cara untuk melukainya. Apakah kita benar-benar akan membuang-buang waktu tujuh hari di sini? Yan King juga sedikit putus asa. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya pada Feng Hao, "Apakah kamu punya ide? Ide-ide? Tentu saja saya tahu. Itu sangat mudah." Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Selama dia punya cukup waktu, dengan ketahanan fisiknya saat ini, bukan tidak mungkin untuk menyingkat serangan dari seorang ahli bela diri puncak. Kamu punya cara. Yan Qing dan orang-orang di sampingnya memandangnya dengan heran. Blood Demon dan beberapa orang dari keluarga bangsawan tersembunyi juga melihatnya. Huff! Apakah kamu tidak takut tersangkut di gigimu? Putra Suci Biduk mendengus dingin, memandang Feng Hao dengan jijik. Konyol. Putra Suci Nefrite juga mendengus dingin, nadanya penuh dengan penghinaan. Semua orang telah melihat pertahanan gajah singa. Bahkan energi ilahi atau energi suci pun tidak dapat menghancurkannya. Pemuda ini, yang awalnya hanya yang mulia bela diri kelas 1 dan tidak memiliki atribut elemen, sebenarnya mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Kata-kata ini tidak diragukan lagi merupakan lelucon di telinga semua orang. Bahkan Yan King dan Samsara memandangnya dengan ragu, belum lagi yang lain. He he. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia mengamati kerumunan itu dan berkata dengan ringan, bagaimana jika saya bisa melakukannya. 639. Kata-katanya yang tenang penuh dengan keyakinan dan sedikit ejekan. Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Segera, suara-suara mengejek terdengar dari sisi putra Suci Nefrite. Hampir semua orang memandang Feng Hao dengan jijik. Apakah kamu bercanda? Bahkan kekuatan ilahi dan kekuatan suci tidak dapat menembus pertahanan binatang itu. Bagaimana seseorang yang tidak memiliki atribut seperti dia bisa menerobosnya? Hah, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu. Ada begitu banyak orang yang tidak mengetahui tempatnya akhir-akhir ini. Kebanyakan dari mereka adalah putra suci, calon putra suci, atau murid elit dari berbagai negara adidaya. Budidaya mereka pada dasarnya setidaknya adalah peringkat tiga martial honorables mereka tidak akan membiarkan orang tak dikenal dengan bakat rata-rata pamer di depan mereka dan pamer. Meskipun Putra Suci Nefrite tahu bahwa orang ini luar biasa dan kekuatannya berada di sekitar tingkat terhormat bela diri tingkat 2, mustahil baginya untuk menembus pertahanan gajah singa. Adapun Putra Suci Beimang, dia mengerutkan kening tanpa terlihat dan menatap Feng Hao dengan heran. Mulutnya terbuka dan tertutup, tapi tidak ada kata yang keluar. Anggota klan tersembunyi juga memandangnya dengan jijik benar-benar mustahil bagi seorang leluhur Marsial Puncak untuk melawan seorang Marsial Honorable Puncak. Oleh karena itu, mereka semua yakin bahwa pemuda ini hanya sesumbar. Bagaimana jika aku bisa melakukannya? Feng Hao masih tersenyum tipis saat dia melirik putra suci Nefrite dan yang lainnya. Kata-katanya segera menyebabkan suara-suara mengejek perlahan mereda. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan bingung. Mereka tidak mengerti dari mana kepercayaan dirinya berasal. Anda, Yan King sedikit mengernyit. Dia hanya bertanya karena dia sedikit marah dia tidak menyangka Feng Hao akan langsung menyetujuinya. He he. Feng Hao terkekeh dan memberinya tatapan meyakinkan. Dia kemudian menoleh ke putra suci Nefrite dan yang lainnya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana kamu ingin bertaruh? Mata orang suci Nefrite berkedip dengan kilatan dingin saat dia menatap lurus ke arah Feng Hao, seolah mencoba menembusnya, tetapi tidak berhasil. Dia memiliki pengalaman menghadapi Feng Hao dan bahkan telah ditekan, jadi dia tahu bahwa pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia hanya menyembunyikannya sangat dalam. Sederhana sekali. Mari kita lihat apakah saya bisa menembus pertahanan gajah singa. Taruhan minimumnya adalah satu juta kristal bela diri per orang. Siapa yang berani bertaruh? Senyuman di wajah Feng Hao semakin dalam, dan kata-katanya sangat provokatif. Sombong sekali! Bisakah kamu membeli sejuta kristal bela diri? Seorang suci mendengus dingin. Meskipun pemuda di depan mereka adalah apoteker tingkat bumi, keberadaan yang tidak dapat dijangkau oleh orang biasa, dan bukan tidak mungkin baginya untuk mendapatkan ratusan ribu kristal bela diri, atau bahkan jutaan kristal bela diri, ada lebih dari sepuluh sion yang hadir. Mungkinkah dia mengeluarkan puluhan juta kristal bela diri? Hehe, he, bagaimana menurutmu? Api ungu perlahan muncul di mata Feng Hao, menyala seperti dua gumpalan api iblis. Mereka dalam dan tak terbatas melahap jiwa seseorang, beberapa kultivator yang lebih lemah menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Master ramalan tingkat surga, seseorang di antara kerumunan itu berteriak kaget, langsung menarik tatapan heran. Banyak orang, tidak ada seorang pun yang mengira apoteker tingkat bumi tingkat menengah ini akan menjadi master ramalan tingkat surga. Tak heran jika dia bisa mengetahui keberadaan tempat ini. Gelar master ramalan tingkat surga saja bernilai satu juta kristal bela diri. Oleh karena itu, hal terakhir yang tidak dimiliki oleh ahli ramalan adalah kristal bela diri. Meski begitu, di mata mereka, master ramalan tingkat surga hanyalah alat penghasil uang. Tidak ada yang luar biasa tentang hal itu. Huff, aku berani bertaruh 3 juta martial kristal bersamamu. Orang suci Nefrite mendengus dingin dan berkata perlahan. Setelah beberapa pemahaman, dia pun memahami penyebab kejadian tersebut. Pemuda ini telah menarik perhatian Liu Ruxian dengan mengandalkan teknik mata peringkat surga yang setidaknya berada di peringkat menengah. Bagi ahli batu fisiognomi di masa depan, 10 juta kristal bela diri bukanlah apa-apa. Aku berani bertaruh 3 juta juga. Orang suci biduk juga angkat bicara. 2 juta. Satu juta. Setiap orang suci mengungkapkan pendirian mereka. Pada akhirnya, taruhannya sebanyak 17 juta martial kristal. Hehe, aku juga akan bertaruh satu juta martial Crystal, tapi aku tetap berharap saudara ini bisa menang. Kalau tidak, kita harus tinggal di sini selama tujuh hari. Orang suci Mang Utara tersenyum. Nada suaranya lembut, dan dia tampak seperti orang baik. Kata-katanya juga terpuji, tidak menyinggung siapapun sama sekali. Ngomong-ngomong, ini adalah gaya Radiance Alliance yang biasa. Sebagai seorang elit, orang suci Mang Utara tentu saja berpengalaman dalam aspek ini. 18 juta kristal bela diri. Feng Hao masih memiliki senyum tipis di wajahnya, tapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah hadiah gratis, jadi akan sia-sia jika dia tidak menerimanya. 18 juta martial kristal bukanlah jumlah yang kecil. Dengan jumlah kristal bela diri ini, dia tidak perlu khawatir tentang kristal ganjil yang dia butuhkan. Tidak perlu membuang kata-kata sekarang. Dengan banyaknya orang yang menjadi saksi, para orang suci ini pasti tidak akan mengingkari taruhannya. Surga membalikkan segel telapak tangan. Jari-jarinya terus bergerak, membentuk segel tangan yang misterius dan reflektif. Ketika segel tangan terbentuk, energi esensi di tubuhnya melonjak, mengembun menjadi formasi tak terlihat di udara. Berdengung, petik 2. Suara mendengung mengguncang ruangan, memancarkan makna yang tidak bisa dijelaskan. Energi roh di ruang sekitarnya tertarik dan terkondensasi, perlahan membentuk telapak tangan besar berwarna ungu tua. Ini adalah telapak tangan besar yang mampu menopang langit. Ada pesona besar yang melekat di sana, seolah-olah bisa menjungkir balikan langit dan bumi dan mengguncang lingkungan sekitar. Kekuatannya sangat menakjubkan, membuat orang merasa tercekik. Gemuruh. Petik 2. Saat telapak tangan bergetar sedikit, ledakan besar terdengar di sekitarnya, mengejutkan hati orang-orang. Of. Petik 2. Ada ledakan tawa di sekitar. Semua orang memandang Feng Hao dengan ejekan. Sudut mulut Yan King bergerak-gerak. Dia memejamkan mata, seolah tak sanggup menyaksikan adegan tragis itu. Sueyan, sebaliknya, sedikit bingung. Pemuda ini tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak yakini. Meskipun kekuatan keterampilan rahasia ini tidak buruk, itu sudah sangat baik bagi leluhur Marsial Puncak untuk dapat mencapai realm Marsial Honorable. Namun, ketika digunakan melawan Marsial Honorable Elephant Lion, perbedaannya tidak kecil. Hanya seekor katak di dasar sumur. Orang-orang dari keluarga bangsawan yang tersembunyi juga sedikit menggelengkan kepala, menatap Feng Hao dengan tatapan aneh. Memang benar, telapak tangan pembalik surga ini seharusnya merupakan keterampilan bela diri tingkat bumi kelas atas. Di mata orang-orang biasa, ini adalah keterampilan bela diri yang langka. Namun, di mata mereka, itu bukanlah apa-apa. He he. Menghadapi ejekan dan tatapan aneh, ekspresi Feng Hao tidak berubah sama sekali. Sudut mulutnya melengkung, tangannya disilangkan lagi, membentuk formasi besar yang aneh. 640. Pergi. Ekspresi Feng Hao serius. Jari-jarinya membuat beberapa pukulan, dan susunan besar misterius mengembun di ujung jarinya. Dengan jentikan jarinya, susunan besar ini dikirim ke telapak tangan ungu tua. Segera, Yuan Power di sekitarnya berkumpul menuju telapak tangan dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sepersekian detik, ruang di sekitarnya beriak, dan aliran Yuan Power dengan berbagai warna mengalir ke telapak tangan seperti sungai, menyebabkan kekuatannya berlipat ganda. Apa? Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak itu. Mereka bisa merasakan kekuatan telapak tangan meningkat pesat dengan sangat cepat. Ia mencapai tingkat yang terhormat bela diri alam kedua. Bagaimana ini mungkin? Teriakan kejutan terdengar dari kerumunan. Banyak orang menatap telapak tangan yang semakin kuat dengan rasa tidak percaya. Ekspresi terkejut mereka menunjukkan bahwa mereka belum pernah melihat keterampilan bela diri yang masih bisa tumbuh kekuatannya setelah digunakan. Teknik bela diri semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yan King juga melihat telapak tangan itu dengan heran. Mulutnya terbuka dan tertutup, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Anggota keluarga aristokrat yang tersembunyi juga memperlihatkan ekspresi heran. Mereka tahu bahwa ini adalah jenis teknik matrix khusus. Saya salah menilai. Sudut mulut mereka bergerak-gerak dan mereka terlihat sedikit malu. Mereka tidak berkata apa-apa dan hanya menoleh ke samping. Mata mereka mengamati situasi dari waktu ke waktu. Setelah bayangan Blood Demon dan Guardian Warrior saling melirik, wajah mereka berubah serius. Pria muda ini, yang awalnya tidak mencolok, mampu menggunakan keterampilan formasi alam kehormatan bela diri peringkat dua leluhur bela diri. Mereka tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali pemuda ini. Yang mulia bela diri alam kedua, mereka hanya berada di level ini. Huff. Putra Suci Nefrite mendengus, kilatan tajam di matanya. Dia pernah menderita kerugian besar di bawah telapak tangan ini dan telah lama mengetahui bahwa itu bisa mencapai tingkat yang mulia bela diri alam kedua. Namun, dia salah perhitungan. Terakhir kali, Feng Hao tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan, tapi kali ini berbeda. Lima jenis langit dan bumi Yuan Putra Suci Mang Utara menyipitkan matanya saat kilatan cahaya melintas di matanya. Bukankah teknik formasi ini terlalu aneh? Dia bingung bahwa Feng Hao sebenarnya bisa memadatkan lima energi unsur yang berbeda. Pada saat yang sama, dia mulai meragukan konstitusi non-elemen Feng Hao. Apakah sesederhana tidak memiliki atribut? Gemuruh. Ruang angkasa bergetar dan beriak. Seperti sungai yang mengalir ke laut, energi asal antara langit dan bumi dengan panik melonjak ke telapak tangan ungu tua menyebabkan kekuatannya menumpuk lapis demi lapis. Hanya dalam waktu singkat, dia telah mencapai alam kedua dari yang mulia bela diri. Namun, momentum tersebut nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sial, mungkinkah itu bisa terus bertambah? Para penerus itu mengutuk hati mereka dan wajah mereka menjadi gelap. Kekuatan semacam ini cukup untuk membunuh mereka. Saat ini, pandangan semua orang terfokus pada telapak tangan. Semua orang ingin tahu persis seberapa besar kekuatan yang bisa dikumpulkan oleh telapak tangan ini. Gemuruh ledakan terdengar tak henti-hentinya saat kekuatan telapak tangan semakin mengerikan mendekati level yang mulia bela diri alam ketiga. Namun, pada saat ini Feng Hao sepertinya tidak sanggup menanggungnya. Otot-otot di tangannya justru menunjukkan tanda-tanda retak, sedangkan urat di keningnya juga menonjol seperti akar pohon. Wajahnya tidak lagi memiliki ekspresi santai dan sedikit memerah. Aku tidak tahan lagi. Merasakan tekanan di tangannya, pikiran Feng Hao bergeser, dan dia dengan ringan berkata, "Lengan Kilin meninggal dunia seolah-olah binatang purba telah dibangkitkan. Lengan kirinya membengkak seperti balon, pakaiannya terkoyak, memperlihatkan lengan bersisik merah di depan semua orang. Apa-apaan itu? Di tempat kejadian, sepasang mata melotot, dan bola matanya hampir lepas dari rongganya. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu, dan mereka mengungkapkan keterkejutan yang mendalam. Itu adalah lengan mengerikan yang dipenuhi aura kekerasan." Sisiknya tampak seperti ditempa dari emas murni, memantulkan cahaya merah iblis. Sekali melihatnya akan menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas emosinya. Lengannya sedikit bergoyang dan udara di sekitarnya bergemuruh seolah tidak mampu lagi menahan keberadaan lengan itu. Kekuatan ledakan melonjak di lengan seperti gelombang yang mengamuk, mengejutkan hati semua orang. Brengsek. Ekspresi Putra Suci Nefrite semakin gelap. Dia punya firasat buruk tentang ini. Mungkin orang ini benar-benar bisa mengumpulkan kekuatan puncak martial honorable. Tiba-tiba, Kekuatan ilahi matahari di tubuhnya menjadi semakin kuat. Seluruh tubuhnya seperti matahari yang terik, dan dia memperhatikan setiap gerakan Feng Hao dengan sangat waspada, seolah-olah dia takut Feng Hao akan melemparkan tangan raksasa ini ke arahnya. Dia tahu betul bahwa dendamnya pada Feng Hao begitu dalam sehingga tidak bisa diselesaikan. Jika dia punya kesempatan, dia akan membunuh Feng Hao segera. Bagaimana ini mungkin? Gumam orang suci biduk, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Manusia sebenarnya bisa menumbuhkan lengan yang mengerikan. Ini di luar akal sehat. Mungkinkah pemuda ini merupakan transformasi dari binatang buas persis seperti itulah yang dicurigai pria King Kong itu? Ketika dia melihat lengannya diselimuti aura kekerasan, dia mulai mempelajari Feng Hao dengan hati-hati, seolah-olah dia benar-benar ingin tahu apakah pemuda ini adalah seorang barbar. Aura klan Kilin Mulia, lengannya seperti Kilin ganas yang mengintai, aura yang mengintimidasi dan kekuatan yang melonjak membuatnya mustahil untuk tenang. Mungkinkah dia berasal dari klan Mulia Kilin? Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Matanya dipenuhi dengan gairah dan rasa hormat. Lima binatang tertinggi mewakili lima ekstrim langit dan bumi. Mereka berdiri di atas semua orang barbar dan dikenal sebagai klan bangsawan oleh orang barbar. Dengan pemikiran itu, dia perlahan mendekati Feng Hao. Ini. Mata orang suci Beimang membelalak. Dia juga tercengang oleh lengan kilin dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Semua ini sudah melampaui jangkauan pemahamannya. Ya Tuhan, King mengulurkan tangan kecilnya yang putih dan lembut, seperti batu giok untuk sedikit menutupi mulut kecilnya yang terbuka berwarna merah muda dan lembut. Matanya yang seperti air musim gugur dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mengenal Feng Hao. Dia tidak percaya semua yang ada di depannya. Ngomong-ngomong, dialah yang seharusnya paling memahami latar belakang Feng Hao, pemuda biasa yang masih menjadi murid bela diri pada usia 13 tahun itu sebenarnya telah tumbuh sedemikian rupa. Kecepatan pertumbuhan seperti ini terlalu mengerikan. Hehe. He. Sueyan yang berada di samping tidak terlalu terkejut. Wajah menawannya masih membawa senyuman penuh makna seolah dia telah melihat segalanya dan melihat masa depan. Dia benar-benar berpotensi menjadi orang yang bisa mengubah nasibnya. Mata Samsara berkedip karena tekad